Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa anil Hasan al Basri radhiyallahu anhu kala angkana rojulu la yakhruju fi adabi nafsihi sinin thumma sinin wa an Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al mizanul akbar wa alaihi tu'radu al ala khuluqihi wa siratihi wa huda fama wafaqaha fa huwa al haq fama khalafaha fa huwa batil وأن حبيب بن شهيد قال لابنه اسحب الفقهاء وتعلم منهم أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث نَوَدُ تعلم وتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التَّمَسُّك بكتاب الله وسنة رسوله

dari hadis yang diriwayatkan oleh Setna Aisyah tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, nah. yaitu memberikan nama yang baik, yang bagus, memberikan atau menyediakan ibu atau yang menyusui yang baik begitu juga mengajarkan dengan baik adabnya sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin bahwa mereka dahulu mengajarkan adab akhlak sebagaimana mereka mengajarkan ilmu jadi cukup detail, cukup terperinci dan dalam seperti mengajarkan ilmu, nah, tadi seperti dijelaskan itu, ya, baru membahas tentang dua kata kitab dan toharo atau bab dan toharo. Memang ilmu itu luas, nah, ilmu itu luas. Kalau kita mempelajarinya akan mendapatkan satu demi satu, sehingga kita bisa mendapatkan sangat banyak kalau memang mau. Nah, mungkin kita dalam mengawalinya, Mumet, dasi nah, karena belum pernah eh, belajar ilmu seperti ini. Nah, makanya, kalau belajar ilmu dengan benar itu baru dia akan bisa memahami dan tidak akan mudah menyalahkan orang lain kalau ia masih mempelajari satu ilmu. Ternyata masih banyak yang belum ia ketahui dan tentunya perlu ia ketahui. Detail dalam mempelajari perkata nah, Perkata mereka itu dulu kalau belajar ilmu perkata, ini artinya apa? Makanya, dari kitab ke kitab, naik kitab, pembahasannya itu lebih tel. Karena apa? Mengikuti tahapan yang belajar, oh, yang belajar awal ini, maka dia perlu kitab ini. Nah, kitab ini ya, cukup disampaikan. Ini itu selesai, tidak ada perincian secara detail dan mendalam. Nah. Kemudian dia mulai belajar ada kitab lain yang lebih dalam pembahasannya atau lebih banyak yang dibahas. Seperti contoh Safinatun Najah dengan Muqaddimah al hadromiyah Safinatun Najah fikih. Muqaddimah al hadromiyah juga fikih. Akan tetapi di dalam mukaddimah hadramia ada tambahan-tambahan pembahasan yang tentunya tidak ada di dalam kitab Safinatun Najah semisal bab air kalau dalam kitab Safina hanya menjelaskan air itu terbagi dua ada air banyak ada air yang sedikit air banyak itu seperti ini air sedikit itu seperti ini selesai nggak ada di situ pembahasan air itu ada air mutlak ada air yang air mutlak dan semisalnya nggak ada kemudian bagaimana air mutlak itu kalau berubah dan bagaimana kalau tidak berubah nggak ada di dalam Safina tapi di muka di ada karena apa menyesuaikan yang belajar walhasil detail lah mereka mengajarkan adab kepada ada anak-anaknya seperti detailnya mereka di dalam mengajarkan ilmu apalagi adab adab ini mengikuti jadi adab itu kalau seperti penyakit itu seperti flu influenza, seperti penyakit itu influenza, jadi bisa mengikuti perkembangan. Nah, bisa mengikuti perkembangan ini, nggak tahu benar apa enggak. Dalam ilmu kedokteran, itu kalau virus, ya gitu-gitu aja. Virus itu, tapi kalau influenza, itu mengikuti, jadi mengikuti keadaan dan mengikuti perkembangan, jadi bisa meng-... -up. Uh, dirinya. Uh, Upgrade dirinya ya, bisa mengupgrade itu influenza lah adab itu juga seperti itu adab itu tidak monoton itu diajarkan adab sama Rasulullah gini 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 tapi perjalanannya bukan hanya dengan yang itu tapi ada yang lain makanya mempelajari adab ini lebih sulit daripada mempelajari ilmu lebih sulit, mempelajarinya lebih sulit Apalagi menjalankannya Lebih sulit Karena itu Imam Malik ya Beliau berkata Coba aku habiskan 20 tahun Untuk adab ya, Padahal beliau sudah menghabiskan 18 tahun Coba 20 tahun Kenapa? Dirasa 18 tahun itu masih kurang untuk belajar adab. Nah, mungkin yang sering dengan kita ini kadang diingatkan ini salah, ini salah. Kenapa? Disitulah adab sulit untuk dipelajari, apalagi diamalkan. Karena itu kalau diingatkan tentang adab bersyukurlah. Karena ini sesuatu yang sulit dan langkah serta mahal mahal paham ini ya nah, karena itu mereka mempelajari mengajarkan adab kepada anak-anaknya sebagaimana mereka mengajarkan ilmu sangat detail ya sangat detail lalu disampaikan di sore yang penuh barakah ini daripada Imam Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu kala beliau berkata inka narajulu liyah ruja fi adab binafsisinin semasinin sinin orang itu akan mengeluarkan dalam adab dirinya tahun demi tahun dalam arti Seseorang itu akan dapat mengembangkan adab apa yang ia pelajari di dalam perbuatannya tahun demi tahun. Jadi akan bertumbuh adab yang ia pelajari, yang dia kerjakan, dia amalkan itu akan tumbuh semakin besar dan semakin banyak. Ini apa ya, ibarat? tumbuhan ketika kita tanam tumbuhan ini akan semakin hari semakin besar kemudian semakin tua semakin matang begitulah adab di dalam diri seseorang ketika diamalkan ketika dikerjakan akan memberikan adab yang ia miliki itu semakin matang dan matang nah, menunjukkan apa menuju kesempurnaan ya, menuju kesempurnaan dari Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah Mizan Al Akbar Rasulullah itu katanya Imam Sufyan bin Uyainah bahwa Rasulullah itu adalah Mizan ukuran Timbangan yang terbesar dalam adab. Jadi kalau kita mau mengukur adab, ini sudah sempurna atau sudah baik, bagus, itu lihat Rasulullah. Nah untuk melihat Rasulullah, kita nggak bisa melihat dari satu hadis, tapi lihat dari beberapa atau beberapa puluh atau beberapa ratus hadis karena Rasulullah itu terkadang di dalam keadaan berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa? Posisi kondisi yang datang itu berbeda dengan yang sebelumnya atau yang setelahnya sehingga adabnya itu tidak sama antara yang ini dengan yang yang itu. Nah, karena itu kita perlu mempelajari banyak tentang Rasulullah. dan sebagaimana kita ketahui, Rasulullah ini untuk disifatkan kemuliaannya, keistimewaannya, nggak akan mungkin pernah berhenti. Siapapun, coba bayangkan, setiap tahun ada maulitan. Diadakan maulitan, diundangkan pembicara terkadang setiap tahun dari setiap pembicara itu berbeda-beda di dalam menyampaikan tentang Rasulullah. Lo itu sudah berapa tahun Maulidan, sudah berapa puluh tahun, sudah beberapa ratus tahun Maulidan. Tapi Subhanallah, mereka dalam menceritakan Rasulullah ini berbeda dari tahun ke tahun, dari orang ke orang. Itu menunjukkan bahwasanya sosok Rasulullah ini sangat luar biasa sehingga untuk disifatkan untuk disampaikan kemuliaan dan keistimewanya itu nggak akan habis bahkan yang disifatkan pun oleh orang-orang yang mengetahuinya seperti para sahabat atau para tabiin yang mereka mendapatkan daripada sahabat dan yang lain sebagainya itu adalah sedikit sekelumit atau bahkan mungkin setengah dari satu tetes lautan Kita kenal Habib Ali Habsyi Habib Ali Habsyi itu Luar biasa Kedekatannya dengan Rasulullah Beliau di dalam memuji Rasulullah ini sangat hebat Tapi beliau mengatakan dalam kesidahnya apa? Hawal tuh an asifal habib bi ba'di ma fahimal fuad min qur'ani katanya beliau aku berusaha berusaha untuk mensifatkan Rasulullah dari sebagian yang aku fahami lewat pujian Allah dalam Al-Qur'an jadi yang beliau sifatkan ini adalah sepercik yang difahaminya dari pujian Allah tentang Rasulullah, tapi beliau mengatakan, "Latafi tidak memenuhi satu persennya, tidak memenuhi satu persennya, jadi belum mencapai satu persen dari apa yang ia fahami dari pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad." Uh, sehingga beliau menyebut, apa menarikkan dalam itu Sunan Tirmidzi fa ma ya'jizul wasfu ma an wasfil wasifin wa ma yadriku fahmu an makna zati an idraki ma zatid, an uh, intinya wal hasal di situ uh, beliau mengatakan ini sifat ini enggak bisa disifatkan dengan sempurna sudah enggak uh, bisa sudah putus full nah eh? yang dikeluarkan habis nggak ada lagi sudah bahkan beliau mengatakan dalam maulidnya juga mengatakan apa ya apa ya fna zaman wafihi malam yusofi zaman ini akan fana akan hilang akan binasa akan kiamat tapi orang yang mensifatkan Nabi Muhammad masih belum selesai di dalam mensifatkan. dalam kosidanya beliau juga mengatakan apa? Pamastatiu, ya, antakutuhal aglamu, pena-pena itu seluruh dunia untuk mencatat kemuliaan keistimewaan Nabi Muhammad nggak akan mungkin ada habisnya. Lah ukuran utama dalam adab ini adalah Rasulullah. Katanya Imam Sufyan bin Uyayna. ini benar, ini bagus, ini baik dari Rasulullah ukurannya. Ya, ukurannya menjadi semuanya adalah Rasulullah. Wa 'alaihi turadul asya' ala Nah, karena itulah Rasulullah inilah di apa segala sesuatunya dikembalikan. Ya, baik itu akhlaknya, baik itu apa budi pekertinya dan apa kebaikannya itu semuanya ngukur kepada Rasulullah. Fama kalau yang dilakukan oleh seseorang daripada adab, daripada akhlak, daripada siro dalam apa beribadah, menjalankan ibadah ketaatan itu sesuai dengan Rasulullah, cocok dengan Nabi Muhammad, fahwal hak maka yang dilakukan orang tersebut adalah benar. Tapi wama batil. Kalau tidak sesuai tidak sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam perilakunya Atau dalam akhlaknya, atau dalam perbuatannya Maka yang dilakukan itu adalah batil Tidak benar alias salah Jadi kita melakukan ini, melakukan itu Lihat Rasulullah Ini ukurannya Rasulullah Oh Rasulullah melakukannya, benar, benar. Oh sesuai dengan tuntunannya Nabi, benar Oh ini nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Menyimpang, salah, maka batil ya? Jadi Nabi yang menjadi Tolak ukur Wan Hubeb bin bin Syahid Kala libni ishabil fuqoha Wa taallam minhum adabahum Faina dhalika ahab ilayya Min kathir minal hadith Katanya Hubeb bin Syahid Beliau berkata kepada putranya Ishabil fuqoha teman, Temanilah para ulama' minhum adabahum dan belajarlah daripada mereka adabohum, adab adab mereka. fa inna ke ahab ilayak min kathir minal hadis karena adab mereka itu lebih aku cintai ketimbang banyak daripada hadis. Artinya kamu tahu banyak tentang hadis tapi kalau tidak memiliki adab mereka percuma. Akan tetapi kalau kamu kumpul dengan mereka mendapatkan adab mereka dan banyak yang kamu miliki yang kamu dapatkan dari mereka itu lebih aku cintai. Nah, jadi mendapatkan adab dari para mereka itu lebih aku senangi daripada kalian mendapatkan ilmu atau banyak daripada ilmu mereka. Nah, jadi lebih jadi seakan-akan adab itu lebih penting. Lebih penting daripada ilmunya, karena ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan adab, tidak manfaat. Tidak manfaat. Lah kalau ilmu tidak manfaat, bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru malah apa? menjauhkan dia dari Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak ber manfaat yang mungkin doanya sudah kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Bahaya. Kenapa? Bertambah ilmu tapi kalau ilmunya tidak memberikan kemanfaatan membahayakan diri orang tersebut. Sehingga Nabi menggambarkan seperti lilin yang dapat menyinari yang lain tapi membakar dirinya. Dan Allah pun menggambarkan itu dalam ayat Al-Qur'an, ya dengan keledai ladzina apa ladzina malam yahmilu asfara dan yang lain sebagainya karena itu kita perlu mempelajari adab penting ini ya belajar adab itu sangat penting